Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Irfan di channel BS Tutorial. Nah, pada kesempatan ini saya akan ngasih tahu ke kalian gimana caranya mengubah frame per second atau FPS dari video kita yang awalnya mungkin teman-teman di HP kalian videonya tidak support 60 fps tapi 30 fps. Nah, tapi di sini saya akan kasih solusinya gimana caranya menaikkan FPS menjadi 60 fps sehingga enak dilihat seperti iPhone ya teman-teman ya. Begitulah kira-kira. Oke, langsung aja kita kepada inti dari videonya. Oke, langkah pertama kalian hanya menggunakan aplikasi atau membutuhkan aplikasi di Play Store. Download aja, terus kita buka Play Store. Terus kalian cari time cut ya teman ya. Time cut. Nah, setelah itu kalian install, dan setelah install kita buka aja. Oke. Oke, kalau sudah diinstal dan sudah dibuka, kita akan di direct ke menu seperti ini. Terus kita pilih frame rate changer atau FPS yang paling bawah ini, teman-teman ya. Kita pilih ini. Oke, kita tunggu sebentar. Lalu kita pilih videonya yang ingin kita naikkan FPS-nya. Oke ya, contoh saya akan menaikkan FPS di video ini karena di HP saya hanya support 30 FPS. Nah, tapi di sini saya akan coba naikkan menjadi 60 FPS. Oke, kita coba play dulu. Nah, 30 fps seperti ini, teman-teman bisa lihat perbedaannya dulu. Awalnya, before-nya ya, di agak kurang smooth ya. Walaupun ini stabil, tapi kurang smooth ya. Oke, kita coba. Setelah itu kita tekan centang yang ada di pojok kanan atas. Nah, ini ya, ini original frame rate-nya kan 30 fps-nya. Kita coba naikkan di 60 fps. Tapi teman-teman usahakan jangan naikkan menjadi 120 atau 240. Nanti nggak berhasil teman-teman. Ini ketinggian. Ibaratnya kita menaikkan 30 menjadi melebihi kapasitas maksimum, ya itu nggak baik teman-teman. Kita pilih aja 60 fps. Setelah itu kita klik yang ada di bawah convert yang warna biru teman-teman ya. Kita pilih convert. Terus kita ubah resolusinya terserah teman-teman resolusinya gimana, tapi di sini saya akan ubah resolusinya menjadi 1080p. Oke, setelah itu kita klik export dan kita tunggu. Please don't exit the apps or switch to other apps during converting. Nah, jangan keluar dari aplikasi ini setelah selesai mengconvert teman-teman ya. Jangan keluar, pastikan ini prosesnya convertingnya sampai 100% boleh kalian keluarkan aplikasi ini. Oke, kita tunggu sebentar ya, videonya akan saya percepat ya teman-teman ya. Nah, sudah selesai ya teman-teman ya. Coba kita play dulu, kita lihat di sini apakah berhasil atau tidak ya, yang tadinya 30 fps menjadi 60 fps. Kita coba play. Nah, ini agak sedikit berubah ya karena ini belum sempurna, karena di sini masih dalam aplikasinya. Kita coba save dulu yang ada di pojok kanan bawah, kita save. Nah, di sini sudah tersimpan di album. Oke, dan hasilnya menjadi seperti ini. Kita lihat perbedaannya. Oke, mungkin itu saja dapat saya berikan video tutorial pada teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Oke, kalau kalian suka video ini jangan lupa like, kalau nggak suka dislike aja, dan jangan lupa share dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi terbaru seputar video editing dan lainnya kepada teman-teman semua. Follow juga Instagram saya Irfan NNVRNTNA. Nanti saya sediakan di deskripsi, atau kalian teman-teman masih belum paham bisa tanyakan di kolom komentar atau DM Instagram saya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you next content video and peace out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.